Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul? Kembali saya hadir untuk menghibur para pecinta lagu lawas dan konten serba jadul yang lagi asik-asikan ya. Oke. Bicara soal Roma Irama dan Elvy Sukaesih adalah rekan kolaborasi paling top pada masanya. Keduanya terbukti sudah melahirkan puluhan lagu bersama. Sayangnya, jalan mereka harus terpisah. Hal tersebut membuat para penggemar merasakan kerinduan yang mendalam. Sejak tidak lagi bersama, Roma Irama dan Elvy Sukaesih belum menjelaskan apa alasan mereka akhirnya bermusik sendiri-sendiri. Roma Irama akhirnya membahas momen itu lagi. Ia coba mengingat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga duet mautnya dengan Elvy Sukaesih terhenti. Soal ini, kenapa kami pisah? Kisahnya juga saya nggak ngerti ya, ucap Roma di podcast Bisikan Roma. Elvy Sukaesih yang kebetulan juga ada pada kesempatan yang sama pun ikut mengingatnya. Ia mengaku yang diingat hanya pertemuan dengan sang raja dangdut. Ya baik, para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul, demikianlah cerita seputar Roma dan Elvy Sukaesih ya. Nah, berikut ini kembali kita bernostalgia bersama Roma Irama dan Elvy Sukaesih. Selamat menikmati. Ini kan malam minggu, ayo bang jalan-jalan, pergi kemana saja kita cari hiburan. Wahai di abang antuk, siang terlalu sibuk, abang tak tahan lagi, sekarang mau tidur. Yang bukan-bukan nanti didengar orang dikiranya sungguhan. Apakah abang malu jalan-jalan denganku? Bila ku ajak pergi ada saja alasan. Jikalau kau memaksa, tapi jangan menyesal, aku tidur di jalan. Duh, marah nih. Apakah abang malu jalan-jalan denganku? Bila ku ajak pergi, ada saja alasan. Jikalau kau memaksa, tapi jangan menyesal, aku tidur di jalan. Duh, marah nih. Apakah abang malu jalan-jalan denganku? Bila ku ajak pergi ada saja alasan. Jikalau kau memaksa, tapi jangan menyesal, aku tidur di jalan. Duh, marah nih. Apakah abang malu jalan-jalan denganku? Bila ku ajak pergi ada saja alasan.
kalau kau memaksa, tapi jangan menyesal. Aku tidur di jalan. Duh, marah nih. Dari ribut di jalan, malu dilihat orang. Lebih baik di rumah, tidur bersama-sama. Coba katakan padaku, aku tiada kuasa. Jangan hanya kau membisu, cukup dengan air mata. Apakah maksudmu itu? Coba kamu pikirkan dulu. Mungkinkah aku berdosa? Dosa yang tiada terasa. Apakah maksudmu itu? Walau apa yang terjadi, kau takkan pungkiri janji. Akan ku tanggung semua. Itulah yang ku harapkan. Semoga kita bahagia. Walau apa yang terjadi, kau takkan pungkiri janji. Akan ku tanggung semua. Itulah yang ku harapkan. Semua